hidup menjanda bersama 3 orang anak setelah sang suami meninggal dunia, tentunya adalah ujian yang sangat berat bagi seorang istri. Kemiskinan menjadi alasan mendiang suaminya untuk pergi mengadu nasib ke negeri jiran. Sekian lamanya pergi, dan kembali saat buah hati yang masih dalam kandungan ia tinggalkan berusia 7 tahun. Saya imut nih, hai. Aku. Lalu ndebilin sakira, anu, jok, lalu merantut. Uli-uli, waduh, jelul, li balik, ampun ndebilin mati. Namun sayang, belum pun puas melepas rindu menahun, kematian datang seolah merebut sosok suami dan ayah bagi anak-anaknya. 5 hari, jelas tidak sepadan dengan penantiannya selama bertahun-tahun. Namun hidup harus tetap berjalan. Kira besemeton kancin telu, asap beli aran muazim, keduan jihadul umah ketelun sakira. Azim, anak pertamanya yang baru lulus dari bangku madrasah Aliyah, memilih pergi mengadu nasib untuk menggantikan sosok ayah demi kelanjutan hidup ibu dan adik-adiknya. Iya, saya kira melalui sekolah, laun kadang-kadang bersangun 2000. Tapi saya kepen, saya ulik, nanti lalu malik sekolah. Terus Azim terpaksa lalu bilin adik untuk kerantuan. Lagu menijak keadaan anu wabah semakin sulit anu pegawian. Jihadul Ummah, anak keduanya, kini mengemban pendidikan di salah satu pondok pesantren Tahfizul Quran. Dan Syakira, sang yatim yang selalu ceria bak bulan di gelapnya malam, menjadi pelipur hati sang ibunda. Iya, ampun lalu teteh diri njarin. Lagu nane anu padel anu njarin den tebes ugul la Azim bugawian. Dari sakira uhan anu nah mau belanja uhan di. Nangis senoh betul sen macam anu entan. Mau entebeng-tebeng nasi tetangga sa anu periakan tas ki pepe sepatu. Kangen. Kenyataan memang tidak seindah Fata Morgana. Namun kasih sayang seorang ibu seperti air yang tidak pernah berhenti mengalir dan memberi kesejukan. Tidak satu pun nurani ibu di dunia ini yang tidak merintih mengalunkan langkah dalam kisah kehidupan yang pahit. Semua ditelannya mentah-mentah untuk kebahagiaan anak-anaknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijjil wa ja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalimantan. Ikum bi. Gawean. Apa ki gawean? Kita bae. Hari Hafiz. 2000. 2000. Di mana kong? Abang kan ya. Aden ha jari anak sak soleh soleha aden ha jari hafizah. Tas. Sepatu. Akankah kita memilih untuk tidak peduli dan menghentikan keceriaan di wajah Shakira? Jelas tidak. Kita akan membuat senyumnya semakin merekah. Iya, itulah alasan Anda, saya, dan kita semua ada. Kami memberikan kesempatan kepada para muhsinin untuk menyisihkan sebagian harta kita untuk diberikan kepada para anak yatim yang lebih membutuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada setiap orang yang bersedekah kepada anak yatim. Anda dapat menyalurkan donasi Anda melalui nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami, Tim Yatim Tersenyum, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sudahkah Anda membuat yatim tersenyum hari ini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.